Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kalimantan Selatan melakukan patroli pengawasan di wilayah Pelaihari Kabupaten Tanah Laut serta menyambangi kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut untuk memberikan semangat pada anggota dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024 yang pencoblosannya tinggal beberapa hari lagi, yaitu 27 November 2024. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kalimantan Selatan Ahmad Mukhlis didampingi Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Wan Hukum Bawaslu Kalimantan Selatan Dodi Yuli Hartanto bersama tim melakukan patroli pengawasan pula di wilayah Pelaihari Kabupaten Tanah Laut serta menyambangi kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut. Setelah menyambangi kantor Bawaslu Kabupaten Tanah Laut, rombongan bersama anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Laut mengitari wilayah Pelaihari untuk memastikan kadada lagi alat peraga kampanye nang terpasang selawas masa tenang. Dalam kesempatan ini, rombongan menyambangi pula Sekretariat Panwaslu Kecamatan Bati-Bati untuk memberikan semangat pada anggota dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024 nang pencoblosannya tinggal beberapa hari lagi, yaitu 27 November 2024. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kalimantan Selatan Ahmad Mukhlis, Waitakwani Prima TV dini hari Selasa 26 November 2024 memadahkan Panwaslu Kecamatan Bati-Bati menyatakan siap untuk melaksanakan pengawasan sampai ke pungut hitung. Di Kecamatan Bati-Bati, ujar Ahmad Mukhlis, terdapat 79 tempat pemungutan suara, namun kedada didapati tempat pemungutan suara lokasi khusus. Seberatan tempat pemungutan suara dinyatakan aman bahkan sudah terkoordinasi dengan baik di tingkat PPK agar nantinya bisa mengawal terhadap pungut hitung di tanggal 27 November 2024. Yang kita tekankan kepada teman-teman ini adalah untuk menjaga soliditas, tetap menjaga kekompakan, kemudian melakukan pengawasan lebih melekat terhadap potensi-potensi pelanggaran yang mungkin muncul di masa tenang ini sampai ke pungut hitung nanti. Bang, kan ini jarak antar kecamatan cukup jauh. Nah, untuk pengawasan sendiri bagaimana untuk pengawasan kecamatannya? Kalau pengawasan kecamatan kata Tanah Laut ini kebetulan kan aksesnya lumayan gampang untuk diakses secara darat. Tadi kita sudah tanyakan kepada teman-teman, untuk blank spot juga tidak ada. Jadi semuanya itu terkondisi, terkawal, artinya semua laporan yang mungkin berbasis kepada digital itu akan tercover, yang dilaporkan berjenjang sampai ke tingkat kabupaten juga sampai tingkat provinsi. Siap. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Tanah Laut, Zainal Abidin menyatakan, menjelang pungut hitung seberatan jajaran Bawaslu serta pihak terkait lainnya aktif melakukan patroli pengawasan dan bertujuan untuk mencegah terjadinya dugaan-dugaan pelanggaran ketika di tahapan masa tenang. Terkait dengan alat peraga kampanye, ujar Zainal Abidin, hampir seberatan wilayah di Kabupaten Tanah Laut sudah dilakukan penertiban. Jika masih ada yang tertinggal atau ngalih untuk dilepas, maka dikoordinasikan dengan tim pasangan calon agar sesegeranya ditertibkan. Ini kita berlakukan untuk seluruh kecamatan yang sudah kita sampaikan ke kawan-kawan Panwascam agar melakukan patroli pengawasan di wilayah kecamatan mereka. Di masa tenangnya artinya standby 24 jam nih seluruh kecamatan nih. Iya. Siap menerima laporan masyarakat. Iya, betul. Jadi untuk kawan-kawan Panwascam kemudian Bawaslu, kami juga membuka ruang kepada seluruh masyarakat ketika misalnya ada ingin melaporkan, ya disilakan. Ini kami membuka 24 jam untuk kawan-kawan di Bawaslu kemudian di Panwascam. Bang, terkait dengan APK sampai sejauh ini sudah beres lah Bang, keberatan? Sampai sejauh ini sudah dilakukan penertiban oleh tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, kemudian Bawaslu, dan juga jajaran KPU, kemudian yang mendapat pengamanan dari TNI dan Polri. Untuk saat ini, Alhamdulillah sudah untuk penertiban sudah selesai. Dan mungkin masih ada... satu atau dua APK yang memang agak sulit dilepas oleh kawan-kawan, dan ini juga sudah kami koordinasikan ke tim pasangan calon agar sesegeranya dilepas.